Halo, welcome back to my channel Brotherwood. Di video kali ini gue mau ngasih tutorial cara memasang handle tanam. Oh iya, by the way, nanti gue juga ada video waktu bikin lemarinya, jadi tunggu aja ya. Ya udah, langsung aja pada intinya. Jadi yang pertama kita tandain dulu untuk ukuran lubangnya sesuai dengan handle-nya ya. Setelah kita tandain, nah ya digituin. Enggak sih, pakai router. Jadi di router dulu sesuai dengan kedalamannya, baru kita coba pasang handle-nya udah pas atau belum. Yang jadi perhatian pada pemasangan handle tanam ini pada saat penandaan untuk lubang yang nantinya akan dilubangi dari dalam. Nah, ini adalah mur yang sudah dipotong, karena sudah pasti di setiap pemasangan handle tanam itu murnya pasti kepanjangan, jadi dipotong setengahnya. Sisaan potongnya itu buat nandain kayak gini. Kalau udah ada tandanya, tinggal kita bor aja. Kalau udah tanda kita bor, tapi jangan lupa bawahnya dikasih alas biar lubang bawahnya rapi. Di sini gua pakai mata bor yang ukuran diameter 4 mili. Habis itu kita masukin handle-nya. Lalu kita pasang skrupnya dari bawah. Nah, itu kelihatan kan murnya udah dipotong setengah ya. Sebelumnya diukur dulu kedalamannya sampai seberapa. Cuma biasa pengalaman gue itu pasti selalu kepanjangan. Udah deh, gitu doang. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Dukung terus channel ini. Subscribe, like, and share. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. See you next time. Dadah.